Sesuatu yang bagi saya amat memalukan lah. Mulut yang celupa keluar daripada seorang Perdana Menteri. Soal yang membangkit rakyat tanya, di mana harga diri, di mana jati diri. Lebih lagi bila dia menyebut perkataan yang bagi saya cukup kesat, maki hamun. Ini suatu yang biadab lah, cukup teruk, jadi amat memalukan seluruh rakyat Malaysia. Tapi kalau kita fikir balik, apa yang kita boleh harapkan lagi daripada Datuk Seri Najib ni? Mungkin kerana situasi dan keadaan yang beliau hadapi sudah tidak lagi dapat dia mengawal perasaan dia. Jadi bagi saya sesuatu yang cukup memalukan lah, ya. Pastinya menimbulkan kemarahan rakyat apabila dia menyentuh tentang Tun Dr. Mahathir. Yang mungkin ada perbezaan politik, tapi janganlah sampai menjatuhkan maruah dan harga diri seseorang.